Kita mau cari itu dulu sekarang. Cincin. Pak. Nanti ya. Pak. Yo. Swastiastu. Kamu udah ya. Apa netizen mah nggak boleh berpikiran sempit. Ini openingnya dibikin kayak gini tuh biar kita bisa menghargai satu sama lain. Karena perbedaan itu indah, jangan dijadikan sebagai musuh gitu atau permusuhan. Kan udah seperti Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Apa Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terus sekarang kita mau iya dong, kan Jeb udah bilang. Iya, lupa mbak. Kita mau bikin challenge, tapi Jeb bingung ya. Jadi sekalian vlog, sekalian challenge. Bikin challenge di vlog ini, kira-kira enaknya yang apa ya? Yang seharian makan huruf ini atau seharian makan warna ini? Put lebih suka mana? Tetap aja suka. Ya, karena buat opening dulu kita pakai warna dulu ya. Karena ini bakalan banyak serinya, huruf, warna. Jadi kita mau pakai warna aja buat pertama kali. Jadi yang 24 jam makan warna coklat. Yang gampang dulu. Coklat kan gampang warna coklat. Jadi kita bakalan seharian makannya enggak boleh yang warna-warni, harus warna coklat. Jadi input enggak boleh minum air putih. Coklat. Oke. Okay. Oke. Okay. Bisa. Oke. Okay. Bisa. Bisa ya. Akan challenge. Oke, okay, jadi kita sekarang mau menuju Plaza Senayan. Kita mau ketemu teman. Kalau sempat juga kakaknya Njep mau ke sana. Mau ngasih barang. Oke. Okay. Bye. Ikutin terus. Sekarang kita sudah sampai ke Plaza Senayan. Terus kita mau makan dulu, ya. Terus kita berarti mau muter-muter dulu nih. Terus Njep kalau mau makan, makan aja. Nggak sih, Njep juga udah agak kenyang sih. Ya kita masih cari kenyang. Masih kenyang. Njep mau cari cemilan dulu kali ya. Cuma lihat-lihat Njep belum pernah warna ke Plaza. Warna coklat. Iya, yang warna coklat kan, cemilan warna coklat. Sama sekalian kita belanja kali ya. Buat itu janji Njep, kalian ada yang ingat nggak sih janji Njep apa? Mau diingat nggak? Janji Njep, nikahin nemput. Janji Njep, masak salmon mentah. Oh iya. Buka dulu dong. Jadi kita mau belanja dulu. Juga sekalian kita belanja buat salmon mentah ya kan, mau? Itu buat di channel nemput. Iya, jadi buat kalian nanti jangan lupa. Kalau kalian mau lihat janji Njep nempatin bikin salmon mentah, itu nanti di channel Putri Delina. Di masak bersama Putri, oke? Okay. Oke, sekarang kita berarti mau belanja dulu aja ya, lebih gampangnya. Oke, jadi sekarang kita mau ke Cold Stone. Kita mau makan ice cream-nya aja. Tapi tempatnya warna merah. Kan makanannya yang harus coklat. Ah, nggak konsisten kan? Harusnya kan serba coklat. Nggak konsisten itu nggak apa-apa, yang penting komitmen. Coklat apa aja? Tadi kita pesen dark coklat sama french vanilla. Dapat apa? Almond, graham cracker ini juga coklat. Iya, makanya kayak gitu. Apa? Mau choco chip atau almond atau graham cracker? Emput nggak suka almond ya? Suka. Bener? Katanya emput nggak suka kacang. Tapi nggak suka kacang yang kacang itu. Yaudah, yang kacang tanah. Oh nggak sih? Kalau almond emput masih bisa. Pilih itu ini apa? Graham cracker atau almond? Kayak cookies gitu. Terserah. Njep dong. Almond aja ya. Gak sehat buat kulit kan almond tuh. Ini coklat muda, ini coklat tua. Ya. Nanti kalau dicampurin ini coklat kemudaan ya. Guys, kalian tuh harus tahu. Jeffrey bisa bisa-bisanya nggak bawa dompet. Apa? Kan Njep ada OVO. Iya. Kita kan bisa cashless sekarang. Iya, bisa. Padahal di disordered Njep bilang lupa bawa HP atau bawa dompet. Iya, apa jawabannya? Lupa bawa HP. Bawa HP kan? Malah HP-nya kebawa, dompetnya ketinggalan sekarang. Ya udahlah, sekarang kita mau cari itu dulu sekarang. Cincin. Pak.
cincin. Kosong banget. Kosong banget. Enggak. Maka hanyap. Maaf. Enggak serius ini. Masa mau dilamar ditampar. Tadi kan put mimpi lagi. Wah. Enggak apa-apa kan? Enggak mau. Kalau mimpi itu berarti kepengen, berarti emput serius sama Anjep kan? Anjep juga serius sama emput. Cuma kan harus nunggu kita yang sabar. Ini terus kita kan lagi berjuang merintis karir. Anjep baru merintis karir, gak sampai setahun. Emput? Udah berapa tahun ya? 17, 18, 19, 21. Berarti? Mau 4. Mau 4 tahun. Kalau Aiki berapa tahun? Dari 15, 19, 19, 19. Kan 15 baru naiknya? Iya. Kalo dari benar-benar awalnya? Iya, 15. Oh, 15. Berarti emang bukinya IQ ya langsung naik? Iya, sebenarnya sih emang sebelumnya kan udah acting dulu. Ya udah lumayan lah kalau di musik di 2015 IQ. Jadi kita mau makan dulu itu. Iya, kita mau makan ini. Jadi sekarang kita mau makan dulu lah. Kita duduk sini dulu. Tapi itu social distancing, ada orang. Kalau mau tadi di sana. Oke, okay. Kita makan di sana. Ya, udah ada orang juga. Kalau mau di yang ini. Food court. Food court. Oke. Oke, kalian sadar nggak kalau kita pakai baju coklat? Iya. Terus tema kali ini challenge-nya adalah seharian makan yang warna coklat. Baju ini harus coklat. Dicampur dulu kalau misalnya dimakan terpisah, itu nggak sah. Oke. Itu challenge-nya gagal. Sebenarnya. Sama kayak kita kan, belum sah. Iya. Nanti ya. Ah, ada. Oh, gitu ya. Lihat nih mukanya merahnya. Jarinya ya guys masih kosong. Dan nanti ya. Oh iya. Sekarang terima kasih buat GoPro Indonesia, jangan lupa kita ngucapkan terima kasih buat GoPro Indonesia karena semenjak ada GoPro kita bisa nge-vlog ke mall tanpa bantuan nge-vlog sendiri karena kameranya sangat membantu. Kalau mau kirimin lagi juga boleh. Jadi hari ini nggak jadi semua ya. Niatnya ketemu temen Jeb nggak jadi. Kejauhan dia di Tangerang. Bilangnya mau kesini tapi nggak mau, mintanya ketemu BSD. Enak banget lu. BSD. Terus? Yang kakak Anjep, dia di GI, katanya kejauhan kan kalau GI kesini. Terus ya udah gak jadi. Enggak, dia emang sudah dilakdir kan, kita harus berdua. Emang kan kita harus dilakdirkan berdua selamanya. Terima kasih Cold Stone. Kita sebutin aja sekarang, santuy. Siapa tahu jadi brand ambassador GoPro. Kok tiba-tiba ke GoPro? Cold Stone, itu kan gak tau. Udah ya, coklat. Nanti matchnya apa ya? Kalian boleh komen di bawah, tapi nanti telat. Kalian kalau udah komen, kan warna coklat. Ini aja, kan udah enggak bisa, jadinya udah jadi. Kita kan bukan live ini. Iya kan? Iya. Tadi abis ini langsung ke Senayan City. Jadi kalau dia tuh tekstur ekstrimnya tuh kayak lengket gitu tuh. Iya. Buat cowok-cowok di luar sana. Bagus gak guys? Bagus. Kalau cewek-cewek kalian bete, cewek-cewek kalian marah terus, kasih ice cream aja. Dijamin gendut. Kenapa? Mungkin cewek kalian gak suka es krim, sukanya coklat. Kasih dong. Ini cewek kalian gak suka es krim ini, sukanya sorseli. Kasih sorseli. Iya, ya kan yang penting es krim apapun itu. Pokoknya cara nyenengin cewek itu simpel kok. Apalagi yang ogoh kayak gini kan. Itu gampang banget pokoknya. Rutinya mpet kalau tiap kali kiatnya jawabannya pasti gini. Iya, susah cari yang kayak Anjep yang gampang bikin mpet senang. Dia Anjep menembak Putri pakai hijab apa sekarang? Kayak liat TikTok kan, terus liat hijabnya nih. Set. Nih. Segitiga, betul. Apa? Oval ya? Ini kalau panjang kayak gini ya, terus bisa dikesini ya. Terus lebih panjang. Mana? Kalau panjang gimana? Ini panjang ya. Terus bisa dilipin kesini. Kalau segitiga cuma dikit ke belakang. Terus ada segi apa lagi? Cuma dua doang. Pasmina sama. Kalau pasmina apa? Pasmina sepanjang. Ini pasmina yang sekarang buat pakai. Berarti itu segitiga. Iya, betul. Berarti itu segitiga. Iya, betul. Mana segitiga? Itu yang di clip nunggu dua orang tuh. Bukan, yang itu pasmina. Nah, itu modelnya bisa di belakangnya juga pasmina. Kan beda panjangnya. Yang abu segitiga. Iya. Itu yang pakai masker hijau, nah dia nunduk. Ini ibu-ibu ini segitiga. Ibu-ibu baju putih. Oh ya, buat biasa buat pakai bergo. Bergo itu apa? Sama yang langsung masuk, tapi itu namanya bergo. Apa bedanya sama kerudung instan? Kerudung instan itu tinggal masuk. Apa? Kalau kerudung instan tuh langsung masuk nggak ada talinya. Tapi kalau yang bergo biasa buat pakai ada talinya buat di belakangnya. Kayak ikutan doang.
lo yang pakai masker hijau tuh berdiri lagi kan, kelihatan nggak ketutupan tembok, kelihatan kan? Itu instan ya, soalnya kalau instan tuh atasnya di sini ada kayak anunya gitu ya. Iya. Kalau persegi panjang pasti gini, ininya nggak tinggi gitu. Atau oh iya, nggak akan bisa kayak segitiga yang dia bilang oval. Ini lo oval. Iya. Ini cabi lagi. Iya. Oke, sekarang kita mau ke ambil gojek. Gojek apa? Gojek hadiah buat emput sama bunda pokoknya. Dia mau ketemu cuma karena kejauhan jadi nggak jadi. Jadi ternyata emput tuh dibeliin sendal. Gak tahu kenapa tiba-tiba juga dibeliin sendal. Jep juga nggak tahu. Berani tahu? Tahu kan datanya Jep. Yang itu sudah di salah satu supermarket di food hall. Terus kita udah beli salmon. Kita buat beli 2 salmon karena kita bakal masak banyak. Sama beli telur ikan. Apa tobiko ya tadi namanya? Tobiko sama ini. Terus kita juga butuh mirin, saus sambal. Saus sambal ada kan di rumah? Nggak tahu, beli aja ya. Oke, tadi kita sudah beli crabstick, salmon, tobiko. Terus Putri mau beli coklat. Coklat apa? Enak banget. Ya udah beli. Enggak mau. Kenapa? Beli. Ya. Mau beli tteokbokki. Gue cuma ngomong-ngomong aja. Beli ya tuh. Lagi pengen semua. Di rumah ada minyak wijen nggak? Nggak ada. Ini soyu. Ini soyu. Mirin. Mana mirin? Diumpet cari mirin. Kayak saus gitu. Warnanya bening. Jadi ternyata mirin itu mengandung alkohol. Nanti Putri mabok. Iya, jadi mabok. Jadi kita pakai gula aja sama kurang lebih mirin sama gula itu sama, cuma yang gitu manis. Enggak tahu sih, coba pernah nyoba tapi bikin rasanya lebih manis aja gitu. Tinggal minyak wijen berarti. Gimana kah minyak wijen? Belum pegang pegang, dia mau cari. Dapat. Udah. Udah, aslinya banyak cuma ini aja. Tembut mau ditambahin lain-lain. Mungkin daun bawang atau gimana. Enggak sih, Putri enggak suka ya. Jadi tungguin di channelku, atau kalau misalnya yang udah sekarang udah upload, ditonton, jangan lupa. Jadi kita juga dapat bonus, nanti malam kita mau masak tteokbokki. Jadi kita sekarang mau udah beli tteokbokkinya, udah beli untuk lauknya. Sekarang kita mau beli kejunya. Mana tadi? Gitu. Jep juga sukanya cuma Greenfield. Jep, kapan lalu beli yang merek lain kan baunya beda gitu. Iya. Jadi aneh. Udah, sekarang kita bayar. Jadi kita udah belanja. Tinggal nanti kalian tungguin, jangan lupa di channelnya Putri Delina. Masak salmon sama tteokbokki kayaknya ya. Terus sekarang kita berdoa semoga kita sempat beli crab. Semoga juga. Karena aku tidak kepengen banget beli crab, jadi kita harus beliin. Kan crab warna coklat tuh. Iya, iya. Itu tapi dalamnya coklat juga. Coklat. Iya. Nanti nggak boleh pakai cheese. Cheese-nya kan nanti ketutup coklat jadi coklat. Nanti nggak apa ya, guys. Nggak apa ya, crab warna coklat pokoknya ya. Ternyata kita dapat bisa beli, sempet beli. Yeay. Iya, masih ada. Mau beli silin juga? Mau kan? Silin coklat loh warnanya. Coba bilang dengan muka serius, Put mau silin gitu. Put dari tadi nyariin silin. Gimana ya silin? Dari tadi ada yang bawa silin. Ya udah, tunggu sini bentar ya, Jep cariin ya. Gak mau. Gak apa-apa. Ya, maafin Jep saya. Udah tutup silinnya, Jep muter-muter nyari. Ternyata udah tutup, udah last order. Maafin Jep ya. Besok kita cari lagi ya. Udah tutup. Gak apa-apa. Besok ya, beli ya, besok. Okay, guys, sekarang kita mau ambil baju dulu di rumah Yam. Soalnya kita besok mau bowling. Jadi buat kalian yang pengen tahu kasihkan main bowling gimana, jangan lupa cek di channelnya Putri Delina. Terus mau beli cilor. Cilor warna coklat ya, jadi masih boleh beli dimakan aja. Kalian mau cari makanan buat bunda sih. Tadi tanya bunda, cuma gak tahu bunda pengen apa. Yo, sekarang kita udah sampai di rumah Yam. Tadi udah sampai baju tuh, bajunya di belakang kelihatan ya. Cilor, cilornya lagi digoreng. Kita belinya 30.000. Kita lihat sebanyak apa sih. Bang John beli 10.000, dimakan pakai nasi lagi. Enak. Enggak tahu, kan katanya asin gitu. Oh, yang penting asin, asin, jadi pakai nasi lah. Kita lagi nunggu cilornya. Ini kalau udah selesai di awe-awe. Iya kan dia bilang gitu. Kalau udah selesai di awe-awe ya, Pak. Awe-awe. Oke, jadi kita udah beli. Cilornya segini banyak. Cilor. Cilor. Nih, namanya.
Yang ini sampel, jadi putri itu belum pernah coba sampel. Coba dulu sampelnya. Kalau menurut Put enak, kita beli banyak. Menurut Put sih enak. Menurut Put siap ya, buat 1000 nih. Satu tusuk 1000. Terus lanjutin ke konten. Ya. Ke konten. Masak bareng Putri, ya kan? Enak. Kamu mau cinta cilar? Vlog. Kali ini buat kalian mau lihat kelanjutan vlog ini, kalian harus ikutin jaga-jaganya Putri. Terus habis masak bareng Putri, bakal ada kelanjutan lagi. Tahu nggak kelanjutannya? Seharian menghibur bunda, bowling kita. Oh iya. Vlognya bakalan berkelanjutan. Kayaknya kita mau bikin vlog yang bakalan lanjut-lanjut terus nggak sih? Enak gitu nanti. Jadi misalnya ini seharian makan ini, nanti lanjutnya, nah pas dia seharian makan ini ada kelanjutannya kayak sekarang nih, masak bareng Putri gitu. Lanjutan-lanjutan. Jadi kalian harus nonton ke channel Njep Kempot. Channel Njep Kempot. Oke, jadi buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini, dan juga subscribe. Oke, bye-bye.